Guys, kita ini unit 3 NMR 71. Kemarin baut rodanya kendor, menghajar ininya, tapi dengan 13 kubik muatan, jarak tempuh 13 kilo, tidak ada yang patah. Memang baut Volvo yang seperti ini luar biasa, guys, luar biasa. Tapi hal ini menyebabkan ininya lubang terkena geram dari jenutan yang ada di baut Volvo. B, untuk saving cost kita lakukan modifikasi seperti ini, guys. Kita bautnya tetap biasa, kita ikat dengan las ini karena antisipasi ketika operator lupa mengencangkan baut roda depan, sehingga gojak yang peleknya tidak pas sehingga ngegram seperti ini dratnya. Ini jadi ini sebenarnya kita bubut. Ini bautnya, guys. Baut ini kita masukkan ke sini. Tapi dikarenakan ini kemarin hancur disebabkan oleh pemasangan pengencangan baut roda yang tidak pas. Ini sehingga peleknya apa, guys? Oblak. Oblak sehingga menghancurkan sini. Tapi baut ini memang luar biasa, terbukti giant quality lah. Memang benar-benar bagus. 13 kilo muatan 13 kubik pasir basah dan city 2 ton. Mungkin sekitar 26 ton. Ini enggak rusak, enggak rusak sama sekali. Jadi saya recommended, tapi pemilik armada atau user yang mau memakai baut ini harus siap napnya dibubut untuk diberikan buat spasi. Kalau ini sudah enggak sempurna dikarenakan ini rusak, sudah rusak. Gitu, guys, ini baut ini memang sudah teruji lah bagi kami. Solusi biar nggak muter ya itu seperti tadi. Kita masukkan, kita bikin kancing pakai las besi aser aja. Kita tanam sehingga nggak bergerak. Saling menyilang biar saling menarik antara baut dan satunya. Ini nggak menjadi ini muter. Jadi kalau seperti ini kan saling tahan. Gitu, guys. Oke. Ketemu lagi besok di case-case yang lain.